Hari-hari juga sama. Begitu bangun pagi yang pertama diambil pasti HP. Tanpa pernah kita rasakan. Termasuk saya di dalamnya. Ada tugas tak? Ada perintah tak? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang masih nonton TV, mungkin TV makin kecil pemirsanya. Media mainstream makin turun kualitasnya. Daripada mereka langganan koran, karena apapun mereka sudah bisa lihat di HP dalam genggaman. Next thing. Terus, apa perlu saya memperkenalkan diri? Ya udah kan. Saya anak nomor 8 dari 10 bersaudara. Luar biasa kan.